Caption hilaf dan meminta maaf Rizky Irmansyah di sosial media tuai sorotan publik untuk Nikita Mirzani. Sejak mencuatnya status Nikita Mirzani yang membeberkan telah mendapatkan kekerasan fisik dan mental yang dilakukan diduga oleh Rizky Irmansyah. Gerak-gerik Rizky Irmansyah menjadi sorotan publik termasuk Rizky yang sempat mengunggah caption yang dianggap mewakilkan perasaan bersalahnya atas kehilafan yang pernah dilakukan olehnya. Sontak saja hal itu seakan menyiratkan jika dirinya pernah melakukan kesalahan yang diduga telah ia lakukan terhadap Nikita Mirzani yang merupakan kekasihnya. Dalam unggahannya tampak Rizky Irmansyah memposting foto bersama keluarganya yang tengah berkumpul di hari raya kemarin. Dilansir Lombok Insider dari kanal YouTube Cumi Cumi pada Rabu 17 April 2024, dalam unggahannya tersebut Rizky Irmansyah menyertakan curhat atas kehilafan yang ia perbuat dan berharap agar semua dapat dibayarkan oleh sebuah fitrah. Berbuat hilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembali fitrah adalah tujuan, tulis Rizky Irmansyah. Atas kejadian yang dialami olehnya seolah menjadi sebuah pelajaran yang begitu berharga bagi kehidupan seorang Nikita Mirzani. Seiring berjalannya waktu dan roda kehidupan yang terus berputar, Nikita Mirzani bertekad untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mengingat ia merupakan salah satu aktris papan atas yang paling disorot lantaran kontroversial dengan para seterunya. Lantas akankah hal tersebut akan menjadi akhir dari sikap arogan dari seorang Nikita Mirzani? Seorang psikolog pun turut angkat bicara untuk saat ini Nikita Mirzani sedang mempertahankan perilakunya. Namun menurutnya karakternya tetap sama seperti yang dahulu, sehingga intinya adalah bagaimana ia menunjukkan perilakunya sekarang itu dalam proses kontrol kendali. Nah, saya berharap kendali seperti ini terus ada pada dirinya. Kalau dipertahankan pengendalian diri seperti ini, ya dalam waktu lama bisa menjadi bagian dari karakternya itu yang diharapkan, kata Joyce Manurung. Menurutnya tidak semua orang akan mengalami peristiwa traumatik, mengalami peristiwa-peristiwa tidak enak, pengalaman tidak enak dialami seseorang. Kemudian langsung menjadi sebuah kondisi trauma pada seseorang, tidak juga seperti itu. Sehingga Joyce Manurung pun menegaskan bahwa kekuatan mental seseorang itu berpengaruh. Jadi semakin kuat mental seseorang, maka kemungkinan mengalami peristiwa traumatik akan lebih kecil.